gimana nih kulit gue bagus. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini, yang mana kita sudah pada menunggu kabar terbaru terupdate mereka, mulai dari mobil mewah yang rupanya di Jumat berkah ini menjadi kado spesial bagi Lesti dan Bilar. Namun sayang, rupanya Rizky Bilar malam hari ini ke Indosiar tak bisa naik mobil mewah tersebut lantaran kondisi kesehatannya terganggu alias sakit guys. Ya, Rizky Bilar rupanya tak bisa hadir di Lida 2021. Ya, sang manajer pun membenarkan dengan doanya. Gitu Wilson, kesayanganku Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Tentu hal ini memberikan dan mengindikasikan bahwa Rizky Bilar benar-benar kondisinya kurang baik. Begitupun Ibu Siwi, para sahabat, kami baru dapat kabar lagi ternyata kakak Bilar masih sakit jadi tidak bisa datang ke Lida malam ini. Kita doakan kakak Bilar lekas sembuh ya. Salam hangat, Harsiwi Ahmad. Dalam unggahan IGS Ibu Siwi. Ya, menariknya lagi bahwa di malam hari ini saat penampilan Nursia Maluku Utara, rupanya Lida Lesti tak mampu membendung air matanya ketika Nursia Maluku Utara menyanyikan lagu saat dirinya duet dengan Vildan. Ya, rupanya Lida Lesti terbawa suasana haru apalagi pas ingat sang doi yang masih belum bisa fit dan sembuh total. Tentu suasana hati itu semakin melengkapi saat Vildan dan Nursia Maluku Utara membawakan lagu duetnya dengan Vildan dengan begitu apik dan epik. Ya, hingga suasana hati Lesti harus berderai air mata. Tentu hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Rizky Bilar benar-benar dalam keadaan sakit, yang mana juga si dedek saat menjadi juri di malam hari ini dia masih kepikiran dengan si doi. Ya, kita doakan saja semoga mereka berdua terutama Rizky Bilar bisa sehat kembali pulih seperti sedia kala sehingga bisa melakukan aktivitasnya yakni syuting JBB dan Lida tentunya guys. Ya, begitulah kabar terbaru terupdate yang mana pada intinya bahwa kakak Rizky Bilar tidak bisa syuting Lida 2021, tidak bisa yang namanya menjadi host di Lida 2021 karena masih belum sehat. Itu aja kabar terbaru terbaper yang mana dilengkapi peristiwa itu dengan juga si dedek sempat terharu menangis ketika penampilan Nursia Maluku Utara. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian terkait hal tersebut? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya guys. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.